5 haiwan unik dan aneh yang sememangnya wujud dalam laut. Korang je tak tahu, jangan skip video ni. Hai semua, hari ni kita akan menjelajah dunia haiwan unik dan aneh yang hidup di lautan. Anda mungkin tidak menyedari bahawa setiap haiwan ini mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri yang sangat menarik. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk menonton video ini kerana ia penuh dengan pelbagai fakta menarik yang pasti akan menambah pengetahuan tentang keajaiban lautan. Jom kita terokai. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe channel KMN Box untuk mendapatkan lebih banyak info menarik. Red-lipped Batfish. Ikan ini mempunyai bibir yang berwarna merah terang seolah-olah ia seperti memakai gincu. Warna bibirnya digunakan untuk menarik perhatian. Ikan ini boleh dijumpai di sekitar Kepulauan Galapagos dan di perairan berhampiran Peru. Biasanya, ikan ini hidup di dasar laut pada kedalaman antara 3 hingga 76 meter. Apa yang unik dan aneh tentang ikan ini? Rupanya ikan ini tak pandai berenang seperti ikan lain. Sebaliknya, ia menggunakan sirip dada yang telah berubah bentuk menjadi kaki untuk berjalan di dasar laut. Aneh kan? Blobfish. Korang tahu apa itu blobfish? Blobfish nampak lembik dan seolah-olah mencair apabila berada di permukaan air. Ini disebabkan oleh tekstur gel di dalam badannya yang membolehkannya menyesuaikan diri dengan tekanan tinggi di dasar laut. Blobfish ini hidup pada kedalaman laut yang dalam, biasanya antara 600 hingga 1200 meter di bawah permukaan air. Struktur badan blobfish ni kelihatan unik kerana ia tidak mempunyai tulang keras. Sebaliknya, ia hanya mempunyai tisu lembut yang membantu mengurangkan tekanan tinggi dan membolehkan ia terapung dengan mudah. Sea pig. Sea pig adalah sejenis echinoderm yang hidup di dasar laut dalam. Ia mempunyai badan yang lembut dan gelatinous, serta kaki yang panjang dan nipis yang memudahkan ia bergerak di permukaan dasar. Penampilannya yang menyerupai babi dan cara bergeraknya membuatkan ia kelihatan sangat pelik. Sea pig juga berfungsi sebagai pemakan detritus, memakan bahan organik yang terurai di dasar laut. Keunikan dan penampilan anehnya menjadikannya salah satu makhluk yang aneh dalam dunia marin. Blue glaucus. Ia juga dikenali sebagai sea swallow. Blue glaucus atau nama saintifiknya Glaucus atlanticus adalah sejenis siput laut yang menarik dan aneh. Ia terkenal dengan warna biru cerah dan bentuknya yang unik menyerupai naga laut kecil. Blue glaucus hidup di lautan terbuka dan sering dijumpai terapung di permukaan air. Salah satu ciri menarik tentang blue glaucus adalah keupayaannya untuk memakan dan memproses sel racun dari haiwan penyengat laut. Ia boleh menggunakan racun ini sebagai pertahanan daripada pemangsa. Namun, walaupun penampilannya yang cantik, ia boleh menjadi berbahaya jika disentuh. Keunikan blue glaucus menjadikannya salah satu haiwan laut yang paling menakjubkan tetapi juga berbahaya. Yeti crab. Yeti crab adalah sejenis krustasia yang pertama kali ditemui pada tahun 2005 di Laut Selatan. Ciri utama yeti crab adalah cakar dan kakinya yang diliputi bulu berbentuk berus yang berfungsi untuk menangkap bakteria. Haiwan ini adalah pemakan bakteria. Hal ini membantu mengawal populasi di persekitarannya. Yeti crab biasanya hidup di kedalaman laut dan sering dijumpai di kawasan panas berdekatan dengan ventilasi hidrotermal. Penampilannya yang unik dan kemampuan untuk bertahan dalam persekitaran yang ekstrim menjadikannya sangat unik dalam dunia biologi marin. Korang setuju tak dengan apa yang dikongsi dalam video ni? Kongsikan pendapat korang di ruangan komen. Jumpa lagi!